Pasar Angso 2 bukanlah pasar rakyat biasa dan bukanlah pasar yang berdiri begitu saja tanpa adanya sejarah awal mula didirikannya pasar tersebut. Kini wajah baru Pasar Angso 2 yang baru pun terlihat rapi dan tentunya tidak lagi terlihat kumuh. Letak Pasar Angso 2 yang baru juga tidak begitu jauh dari letak pasar awal Angso 2 yang lama. Pasar Angso 2 baru kini juga memiliki bangunan yang kokoh tentunya. Tidak ada lagi bangunan-bangunan kayu lapuk ataupun pedagang yang menggelar lapaknya di bahu jalan raya, dan juga tempat pengelolaan parkir kendaraan pun cukup rapi, tentunya cukup luas pula. Tidak seperti pasar yang lama, yang letak parkirannya pun terkesan tidak beraturan dan selalu menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir, sehingga seringkali menimbulkan kemacetan panjang akibat kendaraan yang parkir menumpuk di bahu jalan sekitar Pasar Angso 2. Jelas berbeda lah, sana kena panas. Oh gitu, kalau di sini sudah berteduh. Ya. Lebih nyaman Bu ya? Nah, ya lumayan karena bisa kayak gini seterusnya. Kita kondisi yang sudah baru ini lebih nyaman, lebih nyaman daripada yang di sana kemarin Bu ya? Inilah wajah baru Pasar Angso 2 Jambi. Pasar Angso 2 kiri tampak rapi, indah dan jamban. Siapapun yang melintas di depan pasar tersebut pasti akan menoleh karena lokasi pasar yang baru dan luas dengan bangunan yang tersusun rapi.